Dari Dom Ancol, Jakarta, inilah Take Me Out Indonesia. Dan kini kita sambut pembawa acara kita, Coki Sitohang dan Yuwanita Krisyani. Tunjukkan pesonamu. Selamat malam, Dom Ancol. Selamat malam, Indonesia. Selalu meriah. Ini yang kami rindukan. Halo, pemirsa. Senang rasanya kami hadir kembali ke hadapan Anda membawa kabar gembira. Khususnya bagi Anda pria dan wanita single. Bahwa mata dan hati yang terbuka dan juga kepercayaan diri yang tinggi bisa menarik lawan jenis Anda. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yuwanita. Dan mereka selalu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Mata dan hati mereka selalu terbuka di atas panggung ini. Kita sambut inilah 30 wanita single. Tunjukkan dirimu. Wanita single, tunjukkan pesonamu. Selamat malam, lady. Dom Ancol, tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semua. Dan lady, seperti biasa, peraturannya selalu sama. Kita punya 3 round. Round pertama kami akan hadirkan pria single. Round kedua akan ada tayangan VT atau performance dan itu tugas kalian untuk menentukan pilihan. Round ketiga juga sama dan yang paling penting adalah lepas dari round tiga itu adalah hak pria single untuk mematikan lampu dan menyisakan 2 lampu saja. Ladies, kalau suka sama cowoknya kasih kesempatan ya, jangan dimatiin tombol podiumnya. Tapi kalau nggak suka dari ronde awal pun kamu berhak untuk mematikan tombol podium itu. Dan setiap pasangan yang bertemu di atas panggung ini akan pulang dengan 3 juta rupiah. Kita akan mulai sekarang. Nyala. Ladies, perhatikan baik-baik pria single yang pertama. Suka berpetualang. Suka dengan ketinggian. Tapi yang pasti dia juga suka dengan hak tinggi Anda ya. Hey pria single, tunjukkan pesonamu. You say good morning. Halo, baik. Selamat datang di Take Me Out Indonesia. Terima kasih. Sudah siap perkenalan dengan mereka? Siap. Ladies, dengerin ya. Oke, hello ladies. Nama saya Andika Baskara atau biasa dipanggil Cimot. Asal dari Jakarta. Andika dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Matikan lampu. Tenang, kita masih punya waktu banyak untuk berkenalan. Yuwanita sudah bersama dengan ladies. Coki, ini bahaya ini ya. Sebelah sini gak ada ampun ya. Cuman sisa 3 loh, Nit. Ngeri kali, cuma 1, 2, cuma 3 lampu yang menyala. Tapi saya mau ngobrol sama Leoni. Leoni, apa yang kurang dengan penampilan dia? Ini peserta yang pertama loh. Aduh, jenggotnya gak nahan ya. Kalau nahan nanti kan bikin gemes dong, ya kan? Geli nanti. Kenapa? Gak apa-apa sih, aku lebih suka yang agak-agak. Agak-agak?
agak-agak kurus. Maksud kamu dia gak kurus gitu? Ini gak gendut kok. Itu berisi, kan bajunya berisi. Ini gak gendut katanya, berisi. Oh berisi. Berisi badannya, berisi kantongnya. Sebenernya, oh amin. Hmm. Sebenarnya tapi aku gak begitu suka pria berjenggot. Oke, gak suka pria berjenggot ya. Saya mau nanya sama sebelahnya juga. Ini kalau Santi matiin lampu itu karena panik teman-teman pada matiin lampu juga? Atau karena memang... Emang kamu gak suka dengan pria yang satu ini? Kamu pendatang baru kan? Iya. Iya. Iya, kenapa alasannya? Gak sukanya karena dia terlalu hitam buat saya. Terlalu hitam? Ada masalah gitu dengan pria yang terlalu gelap? Iya. Kalau terlalu putih juga serem. Kenapa? Cuman karena saya sering, saya bekerjanya jauh, jadinya ya hitam deh. Nanti kasih tahu sama dia. Nanti. Jadi ini ada alasan ya. Ya, karena langsung nyala ya. Round pertama kasih kesempatan dulu. Alasannya kenapa, Carol? Andika, kalau gak salah tadi Yonita bilang suka ketinggian ya? Mm-hmm. Aku penasaran, aku pengen tahu setinggi apa sih yang punya kamu. Satu hal, tinggi banget. Suka apa? Aku penasaran sama hobi kamu setinggi apa sih. Oh, hobinya setinggi apa? Ya ini, jawabannya abis ini ya. Cok. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu, ini bagus. Sisi yang kiri dari kami belum disentuh sebentar ya. Karena ternyata ini kebalikannya pemirsa. Jadi kalau di sebelah kiri, 3 orang yang matiin lampu. Kalau di sebelah kanan, 3 orang yang tetap menyalakan lampu. Ini benar-benar berbeda 2 kutub kalian berdua ya. Berdua sisi ini gitu. Tadi banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Emang profesinya apa? Carol juga penasaran berhubungan dengan ketinggian ya. Dan ini jawabannya kami akan langsung berikan kepada Anda semua, ladies. Dan jangan lupa peraturannya adalah selama tayangan kami putar, Anda punya hak untuk mempertahankan lampu atau mematikan lampu. Oke? Sepakat? Dan berikut ini tayangan selengkapnya. Ketinggian sudah pasti bukan masalah bagi saya. Hal itu yang membuat saya menentukan pilihan hidup untuk menjadi seorang pilot. Pesawat yang saya kemudikan biasanya berjenis Boeing 737, kargo atau freighter. Pesawat jenis itu biasanya bawa kargo untuk daerah sekitar Papua. Dan di atas pesawat banyak hal yang bisa saya nikmati dari Papua. Baik itu keindahan alam sekitar dan birunya angkasa. Bagi saya menerbangkan sebuah pesawat memiliki tantangan dan kebanggaan tersendiri. Masih banyak hal menarik tentang diri saya yang bisa saya bagi dengan kalian. So ladies, don't turn your lights off. Wow, justru sekarang kebalikannya. Di sebelah kiri yang banyak perubahannya, di kanan sama sekali gak ada yang berubah. Ada yang mundur, ada yang tetap bertahan. Citra dan Irna adalah 2 orang yang punya 2 pilihan berbeda. Irna memilih mundur sejak tahu bahwa dia seorang pilot. Kenapa? Kamu takut ketinggian? Atau gak suka dengan profesinya? Enggak. Itu profesi yang bagus ya menurut saya. Cuman saya sendiri tidak suka ditinggal-tinggal gitu. Saya ingin, dia kan selalu terbang gitu ya. Pergi mengemudikan pesawat gitu. Pasti saya ditinggal terus. Saya gak mau itu. Pasti ada liburnya ya. Pilot ada liburnya gak sih? Ada. Kebetulan. Kebetulan di tempat sekarang saya kerja ini, antara libur dengan kerjanya banyakan liburnya. Banyakan liburnya tuh. Lagian waktu kan bisa dicari ya. Waktu masih bisa dicari. Ini kalau Irna pengennya ya, gak ditinggal-tinggal, berarti harus cari cowok yang profesinya satu. Pengangguran. Cakep. Citra. Hai Cit, selamat datang di Me Out Indonesia. Pendatang baru Citra masih bertahan. Cit, apa yang menarik dari dia? Aku sangat appreciate dengan dia sebagai pilot. Appreciate? Karena profesinya sebagai pilot. Ada lagi yang lain? So far itu. Dari sejauh ini, kamu loh yang paling jauh loh pandangannya di sini. Yang kamu lihat secara fisik seperti apa? Fisik itu relatif buat aku. Sama masa depannya tinggi menjulang, boleh lah. Boleh. Bagus, beri tepuk tangan dulu. Berarti itu artinya memang profesi seorang pilot ini sangat menjanjikan gitu ya. Sudah berapa lama sih profesi sebagai seorang pilot? Kurang lebih 2 tahun. Gimana perasaannya? Relax? Alhamdulillah, santai. Apakah warna merah ini seperti menekan dan mengintimidasi? Enggak. Masih seneng lihat putihnya daripada merahnya. Tetap bersemangat gitu ya? Tetap semangat. Tapi yang pasti lady, setelah yang satu ini, Andika akan menunjukkan kepada Anda kebolehan dia yang bukan main ya. Dan sangat berguna. Sangat berguna. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah yang satu ini. Menurut kamu tempat paling romantis buat berduaan mana ya? Menurut aku sih candlelight dinner, Beb, di pinggir pantai. Itu romantis banget. Oh, it's very romantic.
kita bersama dengan Mario dari Bandung. Dan Mario tentu berharap bisa berkenalan lebih dalam dengan salah satu dari podium ladies yang ada di sini. Sekarang kita akan mengenal sosok Mario lewat tayangan berikut ini. Selamat tayangan, diputar. Ladies boleh memilih, tetap bertahan atau mematikan lampunya. Sebagai penyanyi profesional, tampil maksimal adalah suatu keharusan. Selain dari suara, perform, dance juga penting sekali. Sebelum tampil, persiapan yang matang perlu dilakukan. Dengan cara berlatih dan terus berlatih agar tidak mengecewakan. Yang tidak kalah penting adalah penampilan fisik. Konsep style menjadi suatu kelebihan saya dan juga teman-teman. Everybody online, everybody on the way. We are Playboy in the house still. Kegiatan saya kadang sangat minta waktu, tapi saya nggak pernah berhenti berusaha untuk menemukan wanita idaman. Wanita idaman saya adalah cantik, putih, dan berambut panjang. Saya yakin salah satunya ada di antara kalian, para ladies. Ronde 2 baru saja selesai. Wah, seperti biasa. Apa yang salah menjadi boy band gitu loh. Jessica, saya mau ngobrol sama kamu, sama Suci juga. Dan teman-teman lainnya masih mematikan lampu. Langsung mematikan lampu. Nih. Jessica, apa yang salah gitu kalau misalnya seseorang menjadi personil dari boy band gitu? Saya gak suka, kurang suka boy band. Kurang suka boy band? Sorry ya. Oke. Okay. Sukanya band Suci. Lawas nih kayaknya. Suka yang jadul-jadul ya. Ya band lawas. Suci, kenapa Suci? Ini kamu ini sudah cukup lama juga ya bertanding di Take Me Out Indonesia ya. Dan salah satu kontestan juga yang cukup rajin mematikan lampu gitu. Kenapa Suci? Aku gak suka laki-laki banyak gerak, biar aku yang gerak aja. Jadi sukanya gimana? Jadi suka, berarti Suci itu lebih suka tipe pria-pria yang kaku aja gitu ya. Kaku, yang pasif cuman, gitu ya. Kayaknya kalau lebih pendiam, lebih misterius deh daripada banyak gerak. Pendiam gak bisa ngomong ternyata, misterius cenderung horror ya. Terima kasih, saya mau ke Andiu sebentar. Andiu ada di sebelah kanan dan lampunya masih tetap menyala juga. Andiu, yeah. Bisa melihat jelas dari situ Mario seperti apa? Pengen dengar pendapat kamu tentang Mario dong? Okay. Dia imut ya, lucu. Jadi gemes gitu, aku pengen gimana gitu. Kalau pengen itu berarti harus bertahan sampai ronde 3. Aku gemes, aku senang cowok yang beranting, aku senang banget. Terus juga kayaknya rambutnya nanti bisa diajarin kepang juga ya aku ya. Terima kasih ya. Banyak yang salah ya. Kalau orang gerak dikit, lihat di tampilan, tayangan gerak dikit dibilangnya kebanyakan gerak. Padahal dia sekarang lagi diem. Nah itu dia makanya. Emang boy band tuh harus terus gerak ya? Ketemu orang salaman nih, apa kabar? Tapi yang pasti setelah ini, Mario akan kasih lihat kepada kalian semua seperti apa sih aksinya ketika bersama dengan teman-temannya gitu. Tapi sebelum itu Yonita, saya mau mengajak kita semua untuk melihat salah satu eksperimen. Ini ladies sudah gak boleh milih lagi, tapi ini sekedar tambahan aja. Mario itu bisa berubah-berubah loh gaya rambutnya. Dia gaya juga rambut menyukai ya. Gaya rambut. Nih ya. Gaya rambut, coba kita lihat dulu. Ini kan nilai tambah nih. Itu sendiri bro. Ada hairstyle juga sih. Jadi Biasanya berapa lama nih mengubah gaya rambut? Gak lama sih, paling 45 menit. Jadi tinggal diarahin aja maunya kayak gimana, terus udah jadi deh. Ada gak sih inspirasi kamu untuk bergaya, untuk gaya rambut kamu gitu? Balotelli gitu misalnya, enggak? Sekarang sih pengen rubah sih gaya rambut, jadi cuman depannya doang ada rambut, belakangnya botak. Yang jadi inspirasi kamu siapa? Inspirasi diri sendiri sih. Kenapa mau begitu? Enggak takut orang bilang aneh gitu nanti? Iya. Justru yang aneh itu orang yang gampang diingat gitu. Oh, yang gampang diingat aneh. Aneh gampang diingat ya. Dan habis ini Mario akan menampilkan talentanya di depan kalian semua. Oke enggak tuh? Oke. Tapi kita persilakan dulu untuk ganti baju dan kita berikan tepuk tangan untuk Mario. Silakan Mario. Ladies, sambutlah penampilan Wandi Mario dan Playboys. Oke,
beda dengan semua tingkah laku kamu. Membuat jantungku berdetak saat mendekat dan ku inginkan dirimu jadi kekasihku selalu selamanya. Kamu dan hanya ini kamu yang jadi kekasihku. Okay. Thank you guys, Playboys, terima kasih, sukses dan terima kasih sudah support Mario dalam penampilan hari ini. Ya, berikan tepuk tangan untuk Playboys. Yay. Memberikan warna ya di atas panggung Take Me Out Indonesia, Playboys. Ya, yeah, Playboys. Itu namanya. Aduh, lampunya coki. Ya, nggak apa-apa, tenang aja, tenang aja. Tenang, buktinya ini yang bertahan masih banyak banget. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Leona dan Denisa. Denisa duluan. Denisa, selamat malam, Denisa. Selamat malam. Apa karena ini mewakili energinya anak-anak muda, dan kamu termasuk yang sama-sama muda? Kostumnya sama-sama pink, Cok. Kostumnya sama-sama pink. Oh, iya, pink sama barunya. Ya, pertama kali ngeliat Mario bawa anjing kan. Aku suka banget anjing, aku di rumah punya pom-pom. Siap. Terus yang kedua dia pakai sneakers. Aku koleksi sneakers loh, Mario. Dari tadi ngomongnya tentang yang pendamping Mario semua tuh, kalau gak anjing sneakers, Marionya gimana? Marionya mukanya baby face kan, sama kayak aku. Boleh lah ya, kesamaan yang positif ya. Udah gitu terakhir bajunya sama pink, udah kayaknya kita emang harus bareng, Mar. Ayo loh. Bagus, ini usahanya bagus sih. Leona, ini jualannya kenceng loh Leona. Kamu kan bertahan sampai ronde 3 nih. Ada kemungkinan dia memilih kamu, ada kemungkinan memilih yang lain. Kamu mau bilang apa? Setelah saya melihat Mario ya, Mario banyak nilai plus yang aku dapat maksudnya. Yeah. Dari gayanya, fashionnya, dari unik, kreatif. Aku suka cowok yang seperti itu. Jadi apa yang membuat kamu lebih dibandingkan teman-teman lain yang masih menyalakan lampu? Supaya kamu dipilih oleh Mario, Leona. Mario, aku rambut panjang loh. Rambut panjang, halo Ratu. Iya, yang lain mendukung, kamu tidak mendukung Ratu. Bukankah dia rajamu? Tadi sebenarnya pas dia datang kan ronde pertama, ronde kedua aku bertahan kan karena aku lihat dia teh gelis ya. Gelis naon, gelis mah. Maksudnya cute gitu kak, lebih apa gimana ya? Manis aja dilihatnya enak. Tapi begitu dia ngedance terus pakai baju pink gitu, aku nggak, jujur aku nggak suka warna pink ya. Jadi kayaknya teh jadi nggak hot aja gitu kak. Mungkin ada komentar nggak Mario, masukkan dengan cowok berbaju warna pink gitu loh. Ya sebenarnya pink identik dengan cewek kan. Cuman Mario di sini pengen nunjukin juga bahwa cowok juga pantas pakai baju pink. Iya. Justru aku terlihat suka, lebih kenapa? Aku nggak suka warna pink. Iya, beda ya apa? Nggak hot gitu, nggak hot. Kamu Mario mau nunjukin apa dengan warna pink itu? Mau nunjukin apa? Mario mau nunjukin bahwa pria kalau pakai ya, baju pink. Ya kalau cowok juga pantas gitu, nggak hanya feminim. Jadi tetap tapi juga. Tapi nggak hot. Betul. Cuman masalah warna aja. Mario? Iya. Di sini ada 8 lampu yang masih menyala, itu artinya 8 wanita masih mengharapkan kamu ya. Tugas kamu cukup berat karena Mario harus mematikan 6 lampu, sisakan 2 lampu menyala dan akan menerima pertanyaan dari kamu, oke? Okay? Yep. Dan tentukan pilihanmu sekarang. Sekarang Mario, bergerak cepat Mario. Langsung matiin aja, kalau gak suka matiin langsung. Sisakan 2 orang. Jarang sekali kita melihat bunga menyalakan lampu. Dan ini menjadi pilihan dia. Denisa. Denisa sudah mempromosikan habis. Aduh. Tidak kepada Leona. Halo. Umurnya berapa? Ini seorang MC 21 tahun. Berikutnya menuju Devi. Maaf ya. Dan ternyata ditolak. Aduh. 4 lagi ya. 4 lagi lebih cepat Mario geraknya. Halo. Goodbye, Carol. Bunga dilewati lagi. Ada 2 wanita, Natia dan juga Gita. Natia ada aksen pink juga di bajunya. Ada, betul. Dan kekuatan rambutnya sanggup menarik truk. Gita, goodbye. Sorry, Git. Tetap semangat, Gita. Masih ada 2 lampu lagi harus dimatikan. Ya. Nat,
Niti yang sudah dilewati. Ini lucu sekali karena Niti adalah seorang penyanyi. Aduh, bunga. Satu lagi matikan lampu. Siapa, menuju siapa, ke Nati ya, seorang penyanyi. Oh, dia suka boyband. Dia suka boyband loh katanya. Aduh. Personil boyband tidak memilih dia. Gak apa-apa Nati ya, tetap semangat. Baik, dan Mario menyisakan Denisa dan Anio. Denisa 21 tahun dan Anio seorang MC ya? Ya. 22 tahun. Oh, enggak. Dia seorang caddy dan dua-duanya mewakili generasi muda. Dan berikutnya, Mario silakan berikan pertanyaan kepada mereka sebelum nanti kamu harus membuat keputusan terakhir. Silakan. Oke, ladies, saya suka cewek yang berkaki jenjang. Ladies, peragakan cara jalan dan tunjukkan kaki jenjang kalian. Wow, oke. Jadi ternyata Mario ini pecinta wanita berkaki jenjang. Caranya mudah sekali, kalian tinggal pose-pose yang melenggak-lenggok dan tunjukkan keindahan kaki kalian. Dari siapa dulu nih, Cok? Denisa dulu ya, boleh ya. Denisa silahkan keluar dari podium, nanti ke depan ya. Siap, kita mulai dari sekarang, Denisa. Dapat ya. Terima kasih Denisa. Anio, silakan gantian. Oke, terima kasih Denisa. Berikutnya Anio. Fokus pada kakinya, bro. Oh, sedikit. Terima kasih Anio. Terima kasih Denisa. Kalau saya, Coki, bisa kepleset saya kayak gitu. Coba. Gak mau. Coba. Aku wanita jago dansa. Jago dansa. Ya. Denisa dan Anio. Baik. Jadi ini bukan pertanyaan, tapi merupakan sebuah tantangan. Ya. Dan jawabannya pasti ada di hati Mario. Ya. Sudah siap, Mario. Ya. Siap. Mario, tentukan pilihanmu sekarang. Siapa yang akan dipilih oleh Mario? Denisa menjadi pasangannya atau Anio? Penonton heboh. Pilihan yang sulit, apakah Anio atau Pink? Denisa! Denisa selamat ya. Pink dan Pink berpadu. Pasangan yang chemistry-nya itu kuat seperti ini. Bukan karena faktor baju yang warnanya sama, tapi cara mereka memandang itu beda. Oh iya? Iya, Coki lihat deh. Denisa, kamu senang sekali ya tentunya. Ini jualannya lebih kenceng tadi nih. Denisa selamat, dan Mario juga selamat. Silahkan berkenalan lagi. Ini kan bertentangan, saya suka rambut yang cewek yang berambut panjang. Bukan tadi Denisa pendek kan rambutnya. Tapi itu gak masalah. Yang penting kita udah klop dari awal, terus masuk kriteria. Gak ada salahnya sih ya boyband atau enggak gitu kan. Apalagi kalau boyband tuh berarti dia suka musik dong pasti. Dan aku juga suka musik kayak gitu. Pemirsa, kami tidak pernah bosan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk mengetahui segala informasi terbaru seputar Take Me Out Indonesia melalui Facebook dan di YouTube kami Take Me Out ID dan follow kami di Twitter @TakeMeOutID. Memang kalau sudah berkenalan itu enak ya. Bisa bersahabat, bisa tahu hobi, dengerin curhatan orang. Dan itulah yang dilakukan oleh setiap pasangan yang dipertemukan di acara Take Me Out Indonesia. Kita tengok aktivitas mereka. Siapa sih? Hai. Hari ini aku tuh ngedate bareng sama Rizky, janjian makan bareng juga sama dia. Abis itu pas pertama-tama aku tuh kagetin dia dengan tutup matanya.
Cuma pas aku tutup matanya, untung dia tuh gak salah nyebut siapa. Kalau sampai salah sih bakal aku citakin dianya. Kebetulan aku tuh habis main futsal, jadi badan aku agak berkeringat. Terus dia tiba-tiba datang dengan tampilan dia yang cantik banget. Aku suka banget sama penampilan dia. Dia juga ganteng, putih, hobinya juga sama, olahraga sama aku. Dan dia tuh tipe cowok ideal banget deh buat aku. Yang aku suka dari Debbie, dia orangnya cantik, baik, lucu, bisa ngimbangin aku deh. Pokoknya suka banget sama Debbie. Kenapa sih? Ntar dulu. Kenapa? Aku punya ini. Itu bagus buat kesehatan sama buat pertanian kamu besok. Masa sih? Aku sih berharap kedepannya sama dia, hubungannya aku tuh sama dia bakal bisa lanjut. Bisa jalan-jalan terus sama dia, bisa hangout bareng sama dia, nonton, nemenin dia futsal, pokoknya jalan-jalan. Dan pastinya dia bisa jagain aku terus. Harapan aku sama hubungan aku sama Debbie, semoga dia tetap setia sama aku, nemenin aku terus. Kalau bisa sampai tahap yang lebih serius lagi deh. Setia kami di Take Me Out Indonesia. Wow, so far so good. Dua pasangan. Dua pasang, Jok. Dan pemirsa, podium yang kosong nanti kami isi lagi. Gak ada orangnya sih. Yuk kita lihat lebih jelas. Nyala. Dan kita harus say hi untuk penghuni podium kita yang baru. Selamat datang, Pinky. Hi. Pinky menggantikan Denisa yang tadi sudah terpilih oleh Mario ya. Pinky selamat bermain kompetisi dengan yang lain ya. Oke. Okay. Suka cita ya. Good. Ini pria single yang memiliki karir yang mapan dan kemampuan berkomunikasi yang menyenangkan untuk semua ladies. Kita panggilkan pria single, tunjukkan dirimu. Besar. Ya, ada yang ketiga. Yang ketiga ya? Banyak juga yang nyari yang cowok tinggi-tinggi. Besar seperti dia. Yuk, kita kenalan sekarang silakan. Hi girls, perkenalkan nama saya Antonio Shan. Saya dari Jakarta. I'm here because I know salah satu dari kalian is the girl of my dream. Yeah! Antonio Shan dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Hei, pemirsa Anda harus tahu ya, Antonio, kamu adalah pria pertama kali yang sukses membuat lampu podium tidak ada yang mati di round pertama. Saya mau ngobrol dulu, ini kalau kayak gini kan enak ya. Oke, Putri, jarang-jarang loh Putri nyalain lampu. Mahal loh ini mahal ini. Oh ini,
ya? Iya. Sudah memasuki kriteria kamu, Putri? Sudah. Yang pertama aku lihat dia tinggi ya, aku suka. Oke, terus? Terus badannya juga aku suka. Gede gitu ya? Iya, gede. Pas kan? Pas maksud lo? Sama aku pas. Terus? Wajahnya juga kebapaan, kayaknya sih kayak si Duren deh. Cocok ya, kebapaan keibuan gitu kan pas ya. Iya pas, benar-benar. Jadi semua masuk kriteria. Iya. Kasih lagu dong, lagu. Sik asik, kenal dirimu. Sik asik, dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan menjadi pacarku. Asik. Bagus, Putri. David, kamu kan dari tadi tuh begitu terpukau melihat wajah Antonio. Apakah dia sudah memasuki kriteria pria idaman kamu? Tinggi, wanita. Tinggi, terus? Pas deh tingginya. Pas deh tingginya. Udah, dari tadi nyari yang gini. Dari tadi memang incer yang kayak gini. Bagus ya. Semoga itu langgeng ya. Satu lagi boleh, Coki? Boleh. Hai, Kartika. Halo, Yonita. Nihao. Kartika ini jago banget bahasa Mandarin ya. Bahasa Mandarin ini. Jadi coba dong kamu sapa dulu dong. Sapa kan lampu masih nyala nih kan? Lampu masih nyala, coba sapa Antonio dalam bahasa Mandarin dulu sebelum saya tanya. Wow. Nihao Antonio, wajah Kartika Wang. Wow. Namanya Kartika. Apa kabar Antonio? Halo, katanya. Oh, pengen banget bilang kamu cantik sekali, tapi nggak tahu cara ngomongnya dalam bahasa Mandarin. Ni chen de hen piao liang, benar nggak? Ni hen piao liang, is that right? Piao liang. Kartika, alasan kamu masih menyalakan lampu kenapa? Aku suka cowok tinggi. Terus kayaknya badannya juga oke. Gak suka cowok-cowok kurus gitu. Gak suka cowok kurus-kurus ya? Gak suka. Tapi kita lihat aja deh nanti gimana. Aduh, udah kayak enak nih dirasut. Thank you ya. Tapi apapun bisa terjadi, ini artinya adalah buat pria single ini merupakan tantangan supaya bisa tetap menjaga emosinya tetap stabil ya. Ya. Kita akan masuk kepada ronde kedua. Iya, ronde kedua ini adalah sama-sama kita akan melihat pekerjaan dia, aktivitas dia kesehariannya seperti apa, dan profesinya ini apa. Ya, dari penampilannya sih. Kecil-kecil aja sih. Bantu-bantu aja, Yonita. Kecil-kecil tapi hasilnya besar loh. Amin. Ya, jangan lupa ladies, selama tayangan kami tampilkan ya. Jadi kalau Anda suka silakan pertahankan lampunya, kalau enggak suka matikan saja ya. Dan ini dia tayangan selengkapnya. Personal dari diri saya tuh melihat diri saya sangat easy going, sangat jujur. Saya ngelihat sesuatu tuh dari positive point of view. Pengalaman hidup saya 12 tahun tinggal di Amerika, besar di sana, dari SMP, SMA, kuliah, kerja. Salah satu pekerjaan saya adalah sebagai project officer di salah satu perusahaan advertising swasta terbesar di Indonesia. Dan saya tanggung jawab sepenuhnya dari strategic planning sampai field operation di hari-harinya dan juga reports. Karena saya percaya rasa sayang itu akan tumbuh seiring waktu. Let me prove myself for you girls. Let me prove my love. Okay? I love you girls. Dua orang mundur di babak kedua ini, tapi itu pun masih rekor yang bagus sebenarnya ya. Dua orang mundur, Natia dan Zili yang mundur. Saya harus ke ujung dulu untuk menanyakan kepada Zili. Pendek aja, kenapa Zil? Mundur. Mungkin lebih cocok jadi kakak adik aja kali ya, maaf ya. Gak apa-apa. Terlalu dewasa buat aku, Kak Coki. Terlalu dewasa? Iya. Jadi maksudnya gak bisa... Gak bisa ada penyesuaian sama sekali nih, sama sekali gak? Toleransi usia gitu. Kan trauma dengan yang kemarin, gak mau udah. Kamu semuda apa sih sekarang? Baru mau 12? Oke deh, 12 tahun dia. Bahaya, oke deh, gak apa-apa. Ini soal usia. Ya. Gak apa-apa. Saya penasaran sama Debbie sih dan juga Irma, Coki. Irma kan dengan goyangan podiumnya itu, Coki. Coba. Dia tuh selalu mempertahankan lampu untuk pria-pria memang masuk kriterianya. Jadi otomatis Antonio masuk kriterianya Irma, betul tidak? Kayak tajir kelihatannya, Coki. Bisa. Bisa ngidupin aku kan? Salah satu tanggung jawab cowok adalah bukan hanya menyayangi dan mengasihi kan? Tapi kita harus provide for you girls. Aku gak mau jadi itu yang patokannya. Karena materi bisa up and down. Tapi kasih sayang, rasa hormat dan respect itu akan selalu stay.
Dengan confident ngomongnya. Ini Oci juga termasuk orang yang suka dengan confident seperti itu bro kayaknya. Anda baru melihat sesuatu yang berbeda dari pria single ini apa sih? Kalau dari tadi yang lewat sini semuanya gak ada yang wangi. Termasuk Coki. Dia doang yang wangi loh Coki. Sabar ya. Saya gue kalau jadi Cok. Sakit hati Cok. Asal Mbak tahu ya, sebelum saya syuting, saya mandi minyak jelantah 3 kali. Tak guyur minyak jelantah dari kepala ke kaki. Jangan pakai hujan makanya. Baik, oke. Jadi omongnya cuma dia? Resik kayaknya, kalau orang Jawa bilang tuh resik. Jadi saya kan orang Jawa, saya suka yang wangi gitu loh. Jadi kayaknya kelihatannya dia tipe orang yang dia pekerja tapi masih memperdulikan penampilannya. Aduh. Jadi maksudnya saya gak peduli penampilan saya, terima kasih. Tapi terima kasih banyak ya ladies yang masih mempertahankan lampu. Ini rekor loh ya. Round kedua masih begini banyak yang lampu. Ini rekor untuk kamu Antio. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ini rasanya kita perlu mengenal lebih dalam lagi mengenai sosok pria satu ini. Ladies, ini bukan round ketiga ya. Cuma kita kasih kesempatan untuk dia memperkenalkan diri kepada Anda aja gitu. Ya, kita belum masuk round ketiga belum. Kita mau ngobrol. Jadi tadi kan ditayangkan katanya Antonia ini selama 12 tahun itu di Amerika. Iya. Itu apa? Sekolah atau bekerja di sana? Oke, saya besar di sana dari SMP, SMA, kuliah kerja. Dan di tahun 2008, 2009 saya kembali ke Indonesia. Alasannya kembali ke Indonesia? Oke, siapa sih yang gak mau tinggal di Amerika, benar ya, Yonita? Tapi waktu itu di tahun 2009 terjadi sesuatu sama orang tua saya. Ada penyempitan pembuluh darah di jantungnya. Jadi itu yang membuat saya antara stay dengan segala arogansi, kesombongan, dan kerjaan di sana, atau saya memilih pulang ke Indonesia urus keluarga dulu. Uh-huh. Saya tahu kerja nggak kemana, uang nggak kemana, ada di situ kok. Tapi orang tua punya time limit. Itu yang menyebabkan saya pulang dulu ke Indonesia, karena saya tahu responsibilitas dengan kerjaan itu selalu ada. Tapi buat keluarga saya dan orang yang saya sayangin, itu dulu yang nomor satu. Anda menganggap orang tua adalah garda paling depan. Asli. Itu yang motivasi. Itu yang motivasi saya. Sesayang apa Anda sama ayah Anda? Saking sayangnya, orang siapa yang bisa ninggalin Amerika gitu aja. Saya pulang because beliau. Anda meninggalkan karir demi beliau untuk menjumpai dia di sini. Di Amerika ya. Beliau nonton acara ini hari ini. Anda tahu bahwa kemungkinan besar dia kayaknya di rumah deh. Istirahat Coki, soalnya dia harus minum obat konstan kan. Seperti itu, untuk menjaga jantungnya supaya tetap tapi stabil. Tapi dia tahu kalau Anda mau ikutan Take Me Out Indonesia. Dia tahu aku lagi mencari seorang wanita idaman aku, itu aja. Say something to your dad, kalau beliau lagi nonton. Okay, kita kamera di sana. Okay. Pa, saya Antonio, pasti udah tahu ya. Saya cuma mau bilang, makasih Pa, udah nonton aku jadi aku yang sekarang. Ini semua wanita yang ada di sini. Semua bisa menjadi memandang aku dan menyalakan lampu, menahan lampu karena berkat dan tuntutan beliau. Makasih Pak. Papa kok dateng? Papa ada di sini. Ini dia ayah Anda dari Antonio. Dia datang buat kamu. Dia datang secara pribadi untuk mensupport anaknya yang mencari pasangan di atas panggung ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dengan Bapak siapa? Pak Saribu. Oh, Horas, Pak. Horas. Pak Saribu. Ini konfirmasi dulu, benar ini anak Bapak? Oh, benar dong. Ah. Salah satu yang Bapak sayang? Aduh, lebih dari sayang. Menurut Antonio keadaan Bapak sebenarnya tidak terlalu sehat, tetapi Bapak tetap kuat. Iya. Kenapa Bapak mau datang kemari sebagai bagian dari kejutan ini? Sebab dia nggak tahu Bapak datang. Iya, saya mendengar dari TV gitu. Ada, apa namanya nih? Take me out. Iya. Ya saya dengar-dengar dia ada bicara sedikit, ya saya datang ke sini. Bukan khusus dia undang saya, bukan. Iya, betul. Iya. Bapak menitipkan pesan sesuatu kepada Antonio untuk mencari pasangan hidup seperti apa? Kalau kita sebagai orang tua, tergantung daripada Antonio, wanita mana yang paling dia sukai dan dia cintai. Mungkin Bapak melihat bahwa ada begitu banyak wanita yang masih memberikan kesempatan untuk Antonio. Bapak mau ngasih pesan gak Pak, buat cewek-cewek ini Pak? Iya. Kasih sesuatu mengenai Antonio Pak, promosikan anak Bapak. Coba Pak. Iya, saya meminta kepada garis-garis yang begitu manis di sini, benar-benar mengasihi anak saya, menyayangi anak saya, mencintai anak saya, khususnya kepada orang tua Antonio. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Saribu,
Kehadiran Bapak di sini sangat berarti untuk Antonio dan juga buat kami. Yeah. Terima kasih ya Pak. Yeah, okay, terima sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih mari, Pak. Terima kasih. Silakan kembali Pak. Terima kasih. Yeah. Mau lihat ya Pak. Terima kasih Pak. Kita akan masuk ronde yang ketiga. Anda akan menyaksikan sebuah penampilan di mana Antonio akan dibantu oleh teman saya. Yang Anda perlu fokuskan adalah perhatian pada Antonio, pada talentanya dan pada daya tariknya. Selebihnya itu terserah Anda. Selama dia tampil Anda boleh matikan lampu atau mempertahankan lampunya tetap menyala. Kita masuk ronde tiga. Iya, dan Antonio kami persilakan untuk persiapkan diri Anda untuk ganti baju dulu perlu? Oke. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Antonio. Okay. Silakan nanti. Ladies, Anda sudah siap menyambut pria single yang satu ini. Ini adalah round yang ketiga dan dia siap beraksi di atas panggung ini. Kita sambut kembali, inilah dia kontestan kita, pria single. Tunjukkan talentamu. Antonio Sian, selamat datang kembali di panggung ini. Silakan ke tengah. Wah, dari penampilannya nih, sepertinya ada sesuatu. Iya. Yonita sudah siap? Sudah, Cok. Terima kasih sudah berkenan. Sudah dengar loh, Cok. Ini. Aku gugup. Sudah, dan banyak bicara. Saya pegang mikrofonnya. Kita sambut penampilan dari Antonio bersama Yonita Kristiani. Bagus loh itu. Makasih. Untuk ukuran yang waktunya sangat singkat untuk latihan dan kamu bersedia menolong itu bagus. Terima kasih Coki. Siap, bagus. Jadi saya aja yang kesana ya, kamu bertanya apa sebentar ya. Baik, saya panas, mau ke Risma dulu. Ini Risma mundur. Risma jangan bilang kamu cemburu sama Yonita. Begitu Antonio pegang tangan Yonita, Risma lalu matiin lampunya. Yonita bukan kompetitor kamu, Risma. Ya betul Coki. Cuma kenapa ini Abang Antonio gak nyanyi aja sih? Hala kita kan pinter-pinter nyanyi Bang. Hala kita juga pinter nari, macam mana? Iya tapi aku pengen Abang tuh nyanyi sebenarnya hari ini. Ya kalau nyanyi mah udah biasa dong. Kalau nyanyi semua orang juga bisa nyanyi. Kalau ya, berdansa juga. Itu satu hal yang butuh ketekunan dalam berlatih, ya gak? Oke, buat Risma. Mana Renortor doa for you. Itu ya, dari satu, yang kedua. Justru kalau badan segede gini gak bisa dansa itu hal yang normal. Tapi badan segede gini, surprising. Itu sesuatu yang luar biasa buat kalian. Kalau dansa aja aku berani naruh guts yang lebih. Apalagi ngasih sayang buat kalian. Yeah. Ini dari setiap statement atau pembelaan dari pria single. Kenapa nih? Aku dari pertama merhatiin dia ya. Dia very confident. Tapi semakin lama, semakin lama too confident. It gets arrogant. He's so sure of himself, kayak dia yang, oh gue keren yang, you know, like, he's too arrogant for me. Menurut kamu ya, Antonio? Yeah, you need to be humble, dude, seriously. Okay, untuk Di, kamu benar sekali kok, kadang dengan kekuatan dan power. You see, let me pause you right there. Just by talking like that, you're proving that okay. You're actually arrogant. No, you don't need to bow down, seriously. Untuk seorang pria, saya lebih percaya bukan soal power dan arogansi. Okay. Kalau saya memilih power dan arogansi, saya tetap di stage saat ini. Bukan peduli dengan orang tua saya. Tapi justru karena saya percaya satu hal. Seorang cowok bisa melead keluarga, itu seorang cowok yang sejati. Bukan arogansi, tapi leadership. He's just so full of himself. So. Oh, thank you. Dia berfokus pada dirinya katanya. Mari kita lihat yang lain bagaimana dengan orang-orang yang masih bertahan. Seperti Gita gitu di sini. Hai Git. Gita, apa yang kamu lihat sebenarnya dari sosok Antonio? Kamu setuju gak kalau dibilang bahwa Antonio terlalu percaya diri?
Atau percaya diri itu cukup sebenarnya? Sebenarnya sih iya, agak terlalu lebih percaya diri banget. Cuma menurut aku sih gak masalah ya, karena kan wajar lah kalau cowok seperti itu. Cuma nilai plusnya tadi bahwa dia lebih mementingkan orang tua, itu nomor satu bagi aku. Oh bagus banget di statement kita. Buat Di mungkin gak cocok, tapi buat Gita, kita lebih memilih sisi positifnya. Ya. Bagus, kami sudah terima hal itu. Terima kasih Gita. Terima kasih untuk komentarnya. Masih ada banyak yang lampu yang menyala, ada berapa Coki? Banyak nih kayaknya. Hitungnya capek gue, sebentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 ya, ada 16 lampu, itu artinya kamu mesti mematikan berapa tuh? 14? 14 lampu? Ya. 14 lampu Coki ya. Dimatikan. Nah kita gak akan menunggu seharian seperti ini bro, jadi silakan lakukan dengan cepat saja. 13,5 boleh gak? 14, ya matikan 14 lampu dan sisakan 2 yang terbaik untuk mendapatkan pertanyaan nanti. Mulai bergerak sekarang. Banyak banget PR-nya. Iya Cok, 14 lampu Cok menolak mematahkan hati cewek-cewek. Menuju ke Bobo Sinta dan Sushi dan dua-duanya dimatiin lampunya. Menuju ke Gita, seorang wanita yang cukup bijak tadi menilai sisi positif dari seorang pria. Tidak juga, ada Citra di sana, dia seorang pendatang baru, bahkan tidak dilihat. Lihat sebentar sih, maksudnya belum ditinggalin. David dan Putri bertahan 3 ronde. Penyanyi tidak. Kejar daku, Jessica. Menuju ke Jessica. Bye Jessica, Irma. Oh ini jago nari ini. Ya, instruktur aerobik. Ini jago nari nih, ini instruktur aerobik bro. 31 tahun seorang instruktur senam. Apakah akan dipertahan? Yes, dipertahankan. Bunga, Santi, Eva. Eva atau Santi? Eva 24 tahun. Tidak. Santi ditolak, Eva masih bertahan ya. Semua kayaknya ngarep banget nih. 6 lampu lagi. Sportif, fair play. Kita teman, oke? 5 lampu lagi. Bagaimana dengan Pinky? Pinky salah satu pendatang baru kita pada malam hari ini. Aduh. Joget-joget mati Pinky. Lampunya. Dio dan Kara. Kita jadi teman aja kali ya. Aduh, Dio, goodbye Dio. Carol, seorang model berusia 26 tahun tidak berani menatap. Aduh. Eva lewat, Bunga lewat, menuju kembali ke Irma. Dua lagi, tiga lagi. Lebih cepat Antonio, kita gak punya waktu banyak. Antonio, lebih cepat lagi bergerak Antonio. No to Irma, dia menuju ke Citra. Seorang dancer, pendatang baru. Ada 3, 1 lampu lagi. Bunga, kontrol Bunga, kontrol diri. Bunga, kontrol diri. Tidak. Cukup ya. Dia gak mau ngelupasin aku, Joki. Kita jadi good friend aja. Bunga, kalau yang segede gini, rantainya juga harus gede. Silakan kembali Antonio. Silakan. Terima kasih. Antonio, kami undang kembali ke tengah-tengah. Dan Eva serta Desi menjadi pilihan Antonio untuk menerima pertanyaan. Aduh, susah gak sih mematikan 14 lampu? Berat hati banget, tapi aku mau ngapain lagi? Betul. Ya. Ya. Itu pilihan kan? Memang ya. Memang begitu rules of the game-nya. Harus dimatiin beberapa lampu, sisa 2. Eva dan Desi bersiap untuk menerima pertanyaan ya. Dari Antonio ya, 1 pertanyaan untuk kalian berdua. Kapanpun kamu siap, silakan Antonio. Oke. Okay. Aku kerja di suatu perusahaan yang pasti banyak pressure atau tekanan ya. Dan kadang aku tuh ngerasa stress level yang tinggi. Kalian sebagai kekasih aku, apa yang kalian akan lakukan untuk membuat aku merasa comfort atau nyaman lagi?
aku percaya pepatah ini, behind a great man, there's a good woman. Jadi aku siap di saat senang dan susah. Jadi pada saat kamu stres di tempat kerja, saya akan setia dan mungkin akan memberikan motivasi sehingga kamu bisa bangun kembali gitu, bangkit kembali. Kalau aku akan buat dia senyaman mungkin di dekat aku, dengan perhatian aku kalau dia lagi di kantor, dengan dia pas di saat di samping aku. Kayak buat merasa nyaman aja di samping aku. Jadi Desi membantu dengan perhatian untuk memberikan kenyamanan gitu ya. Sayang, ya. Jadi ada dua poin penting di sini yang selalu diberikan oleh wanita kepada pria. Pertama adalah motivasi, yang kedua adalah perhatian. Sama penting kan? Sama, penting, kan? Coki. Sama penting. Sama kan? Banget. Sama penting ya. Jadi kelihatannya Antonio akan sedikit bingung untuk membuat keputusannya. Motivasi atau rasa sayang ya? Gak apa-apa ya, kamu tenangkan diri dulu. Pikirkan baik-baik dan kami segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di Take Me Out Indonesia.